Tim penggeledah barang yang akan dititipkan untuk warga binaan sudah mulai, kurang lebihnya jam 9.30. Tim menggeledah barang titipan yang satu kresek itu isinya kerupuk dan makanan. Pada dicek di kerupuk itu, yang menitipkan datang, setelah dicek ketat, yang menitipkan kok terburu-buru. Akhirnya tim juga mencurigai, dipencet satu persatu kerupuknya. Ternyata di dalam kerupuk itu ada dua plastik hitam yang ditaruh di dalamnya kerupuk, direkatkan kembali itu. Satu plastik itu serbuk yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, satu plastik itu 5 pil yang diduga. Untuk selanjutnya kami memeriksa barang tersebut, sehingga barang tidak ada, berkoordinasi dengan Polres Jombang.
Yusuf yang menentukan itu. Ini kami masih melakukan pendalaman terkait penyelundupan yang diduga narkotika ke lapas. Dan kebetulan beberapa hari yang lalu digagalkan oleh petugas dari lapas kelas 2 Benyubang. Untuk saat ini kami terus mendalami dan bersinergi bekerja sama dengan Bapak Kalapas. Kebetulan kami memang satu tekad untuk berantas narkoba dimanapun tempatnya, maupun di dalam lapas atau di luar, tetap kita terus bersinergi. Dan untuk perkembangan lebih lanjut nanti akan kami sampaikan kepada rekan-rekan semua dari PT. Sejauh ini sudah diketahui identitas pengirim barang itu atau seperti apa? Jadi untuk kertas yang dipakai untuk berkunjung itu untuk sementara adalah fiktif. Baik dari nama, alamat maupun nomor yang dipakai itu adalah fiktif. Tapi kami tidak putus asa, kami tetap terus berupaya melalui mekanisme yang ada. Yang penting tetap kita sinergi dengan Bapak Kalapas untuk membongkar ini.